Iya, lagi rutin, lama cari ngejubur, cari ngejubur. Apa ada kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suanengan Kicau. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran di segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini tanggal 25 Januari 2022 turun lagi burung-burung terbaru di kios Raga JMED. Burung apa saja? Kita simak videonya sampai habis. Saya akan update stok burung-burung terbaru pada hari ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari channel ini. Nah, untuk lokasi kiosnya ini di seberang Bakso Rakyat, bakso yang terkenal di Bekasi Timur, Kampung Mede. Nah, akan saya tunjukkan juga untuk patokannya. Nah, ini dia Masjid Jami Al-Muqarrabin. Cukup jelas untuk patokannya, ada Masjid Jami Al-Muqarrabin dan juga di seberangnya ada Bakso Rakyat. Ini tidak jauh dari Rumah Sakit Mekarsari ya, teman-teman. Nah, ke sana Kampung Mede yang tembusannya ke Jalan Baru atau Pasar Baru. Oke, langsung saja kita mulai. Burung yang pertama akan kita ambil, ini ditutupin kertas. Ada burung apa, kita coba cek ya. Untuk hari ini kita ada turun kacer fur total. Ini kacer sudah ngepur semua, tentu harganya beda, bukan seperti kacer-kacer yang sebelumnya turun ya teman-teman. Nah, ini stoknya ada kisaran 10 ekor. Buat teman-teman yang mau rawat kacernya sudah ngefur, silahkan merapat di Jalan Kiai Haji Mas Mangsur, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Patokannya depan Masjid Jami Al-Muqarrabin. Ini kacernya super-super, big-big. Nah, untuk harganya kacer fur total dibanderol di angka 330.000 per ekor. Ini sudah ngefur, sudah aman. Buat teman-teman yang mau cetak gacorannya, kacer fur total di angka 330.000. Oke, kita lanjutkan lagi di urutan kedua. Di bagian luar ada burung sogon. Ini stoknya sedang melimpah bro, silahkan buat teman-teman yang biasa nanyain sogon. Nah, ini stoknya sedang melimpah. Harga satuannya di bandrol di angka 25.000 dan untuk grosirannya di bandrol di harga 15.000. Buat teman-teman pecinta sogonnya, monggo merapat, mulus-mulus, stoknya banyak, banyak pilihannya. Harganya di angka 25.000 per ekor. Buat teman-teman yang jauh bisa kita kirim-kirim langsung ke lokasi. Di urutan ketiga selanjutnya ada burung jalbo atau jala kebo. Nah, di sini ada dua jenis ya, ada mata putih dan juga mata kuning teman-teman. Buat pecinta jala kebo mata putihnya monggo merapat, harganya sama mata putih dan juga mata kuning di angka 65.000 per ekor. Kita beralih ke bagian bawah, ada burung pelatuk bawang, burung masterannya.
Nah, untuk latuk bawang harga satuannya dibanderol di harga Rp120.000. Kemudian untuk grosirannya dibanderol di harga Rp70.000. Lanjut, burung yang banyak teman-teman suka dan juga banyak request, banyak yang nanyain ciblek semi. Monggo buat teman-teman yang nanyain terus ciblek seminya merapat di kios Raga CMD. Untuk harganya satuan dibanderol di harga Rp35.000 untuk ciblek seminya. Pilihannya banyak, silahkan keburu kehabisan, merapat langsung. Nah, di urutan selanjutnya kemudian ada burung manyar palamas. Stoknya sedang melimpah juga untuk manyar palamas. Harga satuannya dibanderol di harga Rp45.000. Kemudian untuk grosirannya dibanderol di harga Rp25.000 per ekor. Kita beralih ke bagian bawah. Di sini ada burung cendet Jawa Timur. Ini burung cendet pilihan ya bro. Sudah bunyi, mulus, warnanya juga sangat tegas sekali, warnanya cerah. Ini untuk cendet Jawa Timur, harga satuannya dibanderol di harga Rp150.000. Kita beralih ke bagian luar, ada burung perkutut. Nah, ini ada perkutut lokal ya teman-teman. Buat teman-teman kongmania, monggo merapat di pinang perkututnya di harga Rp20.000 per ekor. Untuk grosirannya di angka Rp10.000 per ekor. Kita lanjutkan lagi untuk bagian dalam. Di sebelah kiri ada burung gelatik batu. Stoknya juga sedang melimpah untuk gelatik batunya. Monggo buat teman-teman yang mau rawat atau teman-teman kios bisa merapat di kios Raga JMD yang beralamat di Jalan Kiai Haji Mas Mangsur, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, tepatnya di depan Masjid Al-Mukrobin. Untuk harga grosirannya minimal pembelian 5 ekor. Untuk 5 ekor ke atas sudah masuk harga grosiran, tentunya harganya lebih murah. Buat teman-teman kios yang mau overbox, monggo stoknya melimpah. Harga pasti di bawah harga grosiran, lebih murah lagi. Ya, selanjutnya burung yang banyak request dari teman-teman kicau. Di sini ada burung Sri Gunting Abu. Nah, ini hari ini stoknya ada kisaran 10 ekor. Buruan silahkan merapat untuk Sri Gunting Abunya. Yang tadi bertanya ada Sri Gunting Abu enggak? Ada, Bos. Ini untuk harganya Rp100.000 per ekor. Selanjutnya untuk bagian sebelah kanan ada burung pleci dakun. Silakan buat teman-teman dakunnya merapat. Kemarin stoknya kehabisan, hari ini kita turun lagi pleci dada kuning. Nah, untuk harganya dibanderol di harga Rp150.000 per ekor. Lanjut, di sini ada burung langka yang jarang turun di kios, yaitu burung sikatan kipas atau burung kipasan. Untuk burung sikatan kipas, harga satuannya dibanderol di harga Rp30.000 dan untuk grosirannya dibanderol di harga Rp17.000. Di bagian bawah selanjutnya ada burung ciblek sawah atau burung klik-klik.
Nah ini ada klik-klik PAUD ya teman-teman. Ini masih anakan. Nah untuk harganya dibanderol di harga 30.000. Kemudian untuk grosirannya dibanderol di harga 15.000. Kita beralih ke bagian bawah, ada burung sirtu atau burung cipo. Nah untuk burung sirtu, harga satuannya dibanderol di harga 35.000. Untuk teman-teman yang minat rawat sirtunya, monggo merapat untuk dipinang. Pilihannya banyak. Siapa cepat, dia cepat. Cepat-cepat, monggo. Nah, kita beralih ke bagian luar. Di sini ada burung emprit. Ini campuran ya, teman-teman. Ada emprit bondol haji, ada kepala putih dan juga kepala hitam. Ya, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang mau belanja di kios Raga CMD, silahkan merapat di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Patokannya depan Masjid Al-Mukrobin. Buat teman-teman yang masih bingung untuk alamat lengkapnya, nanti bisa cek di deskripsi maupun bisa hubungi nomor yang tertera di video ataupun di deskripsi untuk minta di Sherlock. Buat teman-teman yang jauh bisa kita kirim-kirim langsung ke lokasi. Kemudian kita bergeser ke bagian sebelah kanan, ada burung trucukan kebo atau trucukan lokal Jawa. Ini ada trucukan, stoknya kisaran 30 ekor. Untuk trucukan kebonya harga satuan dibanderol di harga 35.000. Monggo bodinya besar-besar, buat teman-teman ropel mania dipilih trucukannya. Kita lanjutkan lagi, tadi ada klik-klik yang PAUD atau yang mudah. Nah sekarang di bagian atas ada klik-klik yang sudah dewasa. Nah untuk burung ciblek sawah atau klik-klik, harga satuannya masih sama di angka 30.000 seperti yang PAUD. Dan untuk grosirannya di angka 15.000. Kita bergeser untuk bagian sebelah kiri, ada burung foxai mandarin. Ini sudah rajin, banyak yang bunyi nih teman-teman. Silahkan buat teman-teman yang mau rawat foxai mandarinnya. Foxai mandarin harga satuannya di angka 150.000. Kemudian untuk grosirannya dibanderol di harga 90.000. Oke, jadi itulah ya beberapa burung yang turun pada hari ini di kios Raga Jaya Mede di tanggal 25 Januari 2022. Silakan buat teman-teman yang mau belanja merapat langsung. Buat teman-teman yang jauh bisa kita kirim-kirim ke lokasi se-Jabotabek. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nyimak videonya sampai habis. Dukung terus channel ini agar semakin maju dan berkembang, memberikan informasi serta edukasi seputar dunia kicau. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan jangan lupa berdoa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video update selanjutnya.